Hai sahabat, selamat datang di video tutorial Daihatsu Eco Idle. Yuk kenalan dengan teknologi Daihatsu Eco Idle. Eco Idle adalah teknologi yang membuat mesin mati otomatis saat kendaraan berhenti, sehingga konsumsi bahan bakar lebih hemat. Nah, bagaimana cara kerja Eco Idle? Guys, Eco Idle akan aktif saat mesin dihidupkan dan mobil sudah mulai berjalan. Indikator Eco Idle yang menyala hijau menandakan sistem sudah siap bekerja. Sistem Eco Idle akan bekerja ketika saat Eco Idle bekerja, mesin akan mati dan kita bisa melihat infonya di meter cluster. Tapi tenang, walau mesin mati, blower AC dan kelistrikan tetap berfungsi. Jadi, tetap nyaman di dalam mobil. Eco Idle berhenti bekerja dan mesin akan menyala kembali ketika atau jika suhu di kabin naik, otomatis mesin akan menyala dan kompresor AC akan menyala untuk mendinginkan kabin. Kita juga dapat menonaktifkan Eco Idle dengan mudah loh. Caranya adalah sebagai berikut. Selain itu, ada beberapa kondisi yang memungkinkan Eco Idle tidak bekerja. Di antaranya, sekian video tutorial Eco Idle. Sampai jumpa di video berikutnya ya.